skin Moskov Allstar gratis untuk kalian. Yang mau, tuliskan ID Mobile Legend kalian di komentar di bawah atau tuliskan nama Mobile Legend di komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalau kalian mau top up di toko gua Dai Top Up. Toko top up tercepat dan juga termurah. Oke guys, kali ini kita akan lanjutin ronde kedua dari tiket event Moskov ya guys ya. Nah di sini rencananya gue pengen ngambil skin stun nih, atau pengen ngambil skin epic yang limited, atau kalian juga bisa dapatin skin Allstar modal tiket doang. Ini tiketnya udah rilis dan kita disuruh top up 250 diamond sampai 500 diamond. Oke langsung aja kita top up ya. Jangan lupa guys, kalau kalian mau top up di toko gua ya, Dai Top Up. Cari aja di Google Dai Top Up atau klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, di sini kalian masukin ID Mobile Legend kalian dan terus di sini pilih kalian mau isi berapa diamond. Nah, di sini gua mau isi yang 500 diamond ya, karena kita mau dapatin semua tiketnya. Dan di sini langsung aja kita scan untuk barcode-nya. Kalau misalnya kalian pakai Qris, ini tinggal kalian scan aja pakai Dana, pakai OVO, pakai GoPay, semuanya bisa. Tapi kalau misalnya kalian bayar lewat Indomaret atau Alfamart, kasih aja kode pembayarannya sama kasir dan bilang sama kasirnya itu kode pembayaran lewat link kita. Bilang aja link kita, guys. Oke, di sini kita scan, maka di sini diamondnya langsung masuk teman-teman tanpa ditunggu. Nah, tuh langsung masuk kan? Secepat itu ya guys ya. Oke, di sini kita udah top up 500 diamond dan yang berikutnya kita disuruh gunakan 500 diamond. Nah, untuk yang quest 500 diamond yang disuruh gunakan ini terserah kalian. Kalian mau pakai untuk apa 500 diamondnya? Kalian bisa beliin skin atau kalian bisa gacha di sini juga, habisin di sini 500 diamond, atau 500 diamondnya itu bisa kalian beliin Starlight. Atau mau beli ini juga bisa, beli skin Sparkle itu juga bisa teman-teman. Kalau misalnya kalian mau beli Sparkle ya. Nah coba ya. Harusnya dihitung sih, coba ya. Ini kalau kalian hoki, satu kali buka, dua kali buka langsung dapat tuh. Untuk skin Starlight-nya. Nah kita lihat. Nah dihitung ya, di sini gue udah gunakan 20 diamond. Tinggal nambah 480 lagi. Jadi terserah kalian guys, 500 diamondnya kalian bisa beli skin ya. Beli skin yang ada di shop juga bisa. Kalau kalian mau beli silakan, itu nanti akan dihitung ya guys ya. Mau beli battle emote atau mau beli apa di sini, mau beli Starlight itu juga bisa dan nanti akan dihitung. Oke, tapi di sini enggak, di sini gua pengen ngabisin 500 diamondnya di sini aja teman-teman. Gua di sini kekurangan poin karena gua pengen ngambil skin M-War nih. Ya, kalau kalian pengen ngambil skin Epic Limited juga bisa. Ini harganya 600 poin. Pengen ngambil skin Moskov Allstar juga bisa. Harusnya cukup sih modal tiket doang. Jikapun kalian kurang, palingan cuma kurang sedikit dan kalian bisa top up lagi. Paling cuma top up sedikit aja sih, nggak terlalu banyak sih untuk dapatin skin Moskovnya. Atau kalau kalian hoki, bisa aja kalian modal tiket doang udah cukup untuk dapatin skin Moskovnya. Nah, tapi di sini karena gue udah punya, gue pengen ngambil skin M-War guys. Oke, kita habisin ya 500 diamondnya di sini teman-teman. Dan BTW di sini untuk wiscore gua udah 999 nih. Nih, udah 999, dikit lagi kita mencapai box yang 1000. Kita lihat dapat apa kira-kira ya. Oke, kita gunakan dulu 500 diamond. Wah, udah 1000 guys. Udah 1000, cok. Kita buka dulu nggak sih boxnya, atau kita gacha dulu guys ngabisin 500 guys. Udah 1000, cok. Kita buka nggak? Kita buka nggak? Oke, coba ya kita buka ya teman-teman ya. Apakah di sini bisa dapat skin M-War langsung? Tapi di sini gue udah banyak yang udah punya ya. Oke, tapi coba ya Bismillah ya teman-teman ya. Bismillah ya, Bismillah ya. Yuk, Bismillah guys. Bismillah, dapat apa? Lihat guys, lihat guys, lihat guys. Wah, dapat skin epic, cok. Dapat skin epic Franco Limited ya guys ya. Tapi sayang gue udah punya guys. Ini kalau misalnya akun kalian, harusnya kalian hoki sih dapat skin epic limited, coy. Wah sayang gue udah punya, diganti menjadi 200 ini guys. 200 poin ya guys ya. Kayaknya harusnya ini cukup sih. Gue cuman ngejar 600 doang guys. 600 doang kayaknya. Oke, 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 oke. Ini kayaknya modal tiket doang cukup sih harusnya mencapai 600 poin. Jadi gua nggak akan ngabisin 500 diamondnya di sini, guys. Sorry, gua nggak akan ngabisin di sini.
Jadi 500 diamondnya gua pengen ngabisin di sini aja. Gua pengen beli kartu Starlight. Oke? Kita beli di sini aja ya, guys ya. Gua pengen beli ini deh. Oke, kita lihat guys apakah dihitung. Oke, dihitung ya guys ya. Udah 370. Sisanya kita beli ini guys. Sisanya gue pengen beli Sparkle. Lebih sih dari 500, tapi gak apa-apa lah lebih. Yang penting dapat Painted. Oke. Nice. Nice, nice, nice. Nice guys, dapat Painted-nya ya. Oke, lumayan dapat kristal auroranya ada banyak. Dan terus kita klaim untuk semua tiketnya. Tuh, dihitung kan? Tuh, dihitung guys. Dihitung semua kecuali yang ini nih, yang login selama 3 hari ini. Oke, kita dapat 18 tiket. Harusnya cukup sih. Harusnya cukup ya guys ya. Apakah cukup ya? Cukup gak sih guys? Sampai 600, cukup gak? Cukup lah ya, bismillah ya. Bismillah ya. Oke, nah dapatnya seperti ini guys. Oke, bismillah semoga cukup ya. Gue cuma ngejar 600 doang sih. Nah, cukup guys. Ya, cukup. Untung aja 500 diamondnya nggak kita habisin di sini ya. Untung aja teman-teman. Untung aja, oke cukup ya. Wah, cukup coy. Malahan gue bisa beli ini nih. Gue malahan bisa beli skin Moskop nih guys. Tuh, bisa beli skin Moskop kan malahan kan. Tapi enggak, di sini gue pengen ngambil skin M-War aja deh. Atau gini aja, gue ada ide guys. Oke, gue ada ide teman-teman. Gini aja, gue ada ide. Sebentar, gue kejar dulu ya. Ini bisa dibuka gak sih? Oh, gak bisa dibuka lagi guys. Sebentar, coba ya. Bismillah ya, semoga dapat 50 ya. Ya udah nggak apa-apa, gue tumbalin diamond gue. Nggak apa-apa demi kalian guys, nggak apa-apa, gue tumbalin diamond gue. Ya udah nggak apa-apa, bismillah, semoga dapat 50 ya, please 50 dong. Please 50 dong. Nice 50. Nice cukup. Oke, gini aja guys, gini aja. Gue udah tumbalkan diamond gue. Gini aja, siapa yang setuju kita giveaway bagi-bagi satu skin Moskop All-Star. Kalau nanti banyak yang setuju, gua akan giveaway bagiin satu skin Moskop All-Star untuk kalian. Gua akan giveaway bagiin satu skin Moskop All-Star untuk kalian yang beruntung. Cara ikutannya gimana? Cara ikutannya kalian subscribe channel ini, kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan kalian share ke teman-teman kalian video ini. Terus kalian komen di bawah ID Mobile Legend kalian. Komen guys, ID Mobile Legend kalian atau nama Mobile Legend kalian. Nanti dari sekian banyak komentar kalian, gua akan acak pilih salah satu. Salah satu yang beruntung dari kalian akan gua kasih skin Moskop All-Star. Tapi dia nggak bisa langsung gua kirim. Ya, nggak bisa langsung dikirim. Minimal harus berteman selama 7 hari. Jadi ini eventnya berapa hari lagi? Ini kan eventnya sekitar 10 hari 23 jam lagi. Jadi artinya gua akan umumkan pemenangnya dalam 2 hari ke depan. Cocok ya? Jadi dalam 2 hari ke depan gua akan umumkan siapa yang akan jadi pemenang yang beruntung dapat satu skin Moskop All-Star. Dan kita akan berteman selama 7 hari. Nanti setelah 7 hari gua akan kirimkan skin Moskop All-Star ke akun pemenang. Gua pastiin sebelum 10 hari ini habis. Sebelum eventnya habis, gua pastiin, gua janji, gua akan kirimin skin Moskop All-Star-nya ke akun kalian sebelum eventnya habis. Gua janji, guys. Coba siapa yang mau ikutan, silakan komen ID kalian, nama Mobile Legend kalian sebanyak-banyaknya, guys. Dan jangan lupa, guys, top up-nya di Dai Top Up ya, guys ya. Semoga untuk kalian yang udah langganan sering top up di Dai Top Up, semoga kalian yang beruntung yang dapat skin Moskop All-Star ya, guys ya.